Nah, perlu diingat sobat Budilers bahwa untuk jarak itu ada dua jenis ya, jarak jangkauan dan juga jarak akurasi. Kalau jarak jangkauan itu di mana jarak jangkauan itu adalah jauhnya ketika mimis itu terjatuh ya. Kalau jarak akurasi itu adalah ketepatan atau keakuratan hasil tembakan. Makanya kita coba untuk akurasi ini di jarak tembakan 30 meter sebagus apa dan seakurat apa, langsung saja kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Brilas, salam satu lara, salam satu olahraga nih. Balik lagi di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, tetap jagonya senapan angin. Oke, alhamdulillah sobat Brilas, di sini kita semua seluruh tim GSA Sport Indonesia masih diberikan kesehatan ya, sehingga bisa kembali lagi nih menyapa kalian semua. Semoga dimanapun kalian berada juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perlu diingat untuk kalian yang ingin menambah informasi terkait senapan angin ini, tontonannya harus tetap GSA Sport Indonesia. Nah, sebetulnya sebelum kita melanjutkan video kali ini, tentunya untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia ini, jangan lupa subscribe dulu dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video terbaru yang mengulas berbagai jenis senapan angin, kalian tidak ketinggalan informasinya. Oke, sobat Dilas, kembali lagi ya. Di sini kita akan merekomendasikan salah satu senapan angin jenis PCP yang ada di GSA Sport Indonesia. Nah, di sini sudah ada senapan angin PCP 1 jutaan ya, yaitu ada senapan angin PCP Ruger VTR1 nih dari Black Army ya. Black Army lagi karena emang banyak sekali nih jenis senapan angin yang tergolong dari Black Army seriesnya. Nah, untuk kalian yang mungkin baru pertama kali tahu nampak terkait senapan angin PCP Ruger VTR1 ini, gimana sih speknya, tampilannya? Kalau tampilannya bisa langsung dilihat ya. Tapi kalau untuk speknya, kalian bisa langsung mampir di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, karena kita sudah pernah nih membuatkan video terkait ulasan dari spesifikasi senapan angin PCP Ruger VTR1 ini. Untuk kalian yang penasaran, bisa langsung tonton videonya di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, karena di video kali ini kita akan coba fokus ya untuk menguji tes ya, tepatnya adalah uji tes akurasi dari senapan angin PCP Ruger VTR ini seperti apa, akurasinya sebagus apa dan seakurat apa. Untuk kalian yang penasaran mengenai akurasinya, bisa ikutin terus video kita sampai akhir. Nah, sobat Dilas, untuk uji tes akurasi kali ini kita akan mencoba di jarak tembakan 30 meter ya, karena memang untuk senapan angin jenis PCP ini sudah bisa menjangkau di jarak akurasi mencapai 30 meter. Kok sedikit banget ya. Nah, perlu diingat sobat Dilas bahwa untuk jarak itu ada dua jenis ya, jarak jangkauan dan juga jarak akurasi. Kalau jarak jangkauan itu di mana jarak jangkauan itu adalah jauhnya ketika mimis itu terjatuh ya. Kalau jarak akurasi itu adalah ketepatan atau keakuratan hasil tembakan. Makanya kita coba untuk akurasi ini di jarak tembakan 30 meter sebagus apa dan seakurat apa, langsung saja kita buktikan. Nah, di sini saya sudah menggunakan teleskop spek ya, ukuran 3-12x40. Langsung saja kita cari dulu. Oke, di sana sudah ada batu bata ya. Kita akan coba di 3 kali tembakan sobat Dilas. Oke, langsung saja. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Awali semua dengan bismillah ya. Semoga dilancarkan. Oke, mantap sekali sobat Dilas, sudah mengenai batu bata ya. Nah, di sana sudah ada bekas tembakan yang pertama. Kita akan mencoba menembakkan di tembakan kedua dan ketiga, apakah masih sama di bekas tembakan pertama ya, di titiknya kita buktikan nih. Oke. Ma,
mantap sekali nih, baru 2 kali tembakan sudah bisa memecahkan sebuah batu bata ya Sobat Bimblas. Tapi tadi terlihat tuh bahwa di tembakan yang kedua itu masih sama mengenai di bekas tembakan yang pertama. Itu membuktikan bahwa untuk hasil akurasinya itu bagus sekali ya. Tapi sayang sekali karena batu batanya pecah, itu membuat bekas tembakannya itu hilang Sobat Bimblas. Kita cek dulu apakah anginnya masih tersisa ya, apakah masih cukup untuk tembakan selanjutnya. Oke, nah karena untuk anginnya itu masih tinggal sedikit ya, masih sudah di bawah 1000 PSI, kita coba 1 kali tembakan saja nih ya. Oke, itu kan masih ada sisa ya, kita coba. Oke, tak kenakan itu di bekas tembakannya. Oke, sampai hancur berlebur Sobat Bimblas. Nah itu tadi untuk hasil tes akurasi ya dari senapan angin PCP Ruger VTS1 Black Army ini. Ternyata mantul sekali ya, di tembakan yang kedua sampai ketiga tadi sudah bisa menghancurkan sebuah batu bata nih. Yang pasti untuk akurasinya ini bagus sekali, karena di mana tembakan kedua dan ketiga ini sudah bisa mengenai sasaran tepat di bekas tembakan yang pertama di titiknya. Itu membuktikan ya bahwa untuk akurasi ini begitu akurat, begitu stabil dan juga sangat bagus Sobat Bimblas. Tapi yang perlu diingat bahwa untuk akurasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pasti dipengaruhi oleh teleskop yang digunakan jenis apa, mimisnya juga jenis apa, dan juga setelan pengguna. Makanya untuk kalian yang masih pemula-pemula ini, cari tahu info-info sebanyak-banyaknya, rekomendasi teleskop apa, mimisnya apa. Kalau di sini untuk jenis senapan angin PCP VTR1 ini, rekomendasi teleskopnya bisa pakai spek ukuran 3-12x40 ya. Kalau mimisnya saya rekomendasikan bisa pakai mimis Barakuda atau Hercules GR13,6. Kalau setelahnya itu pastinya kalian yang pemula harus sering-sering berlatih menyetel teleskop supaya lebih pro lagi nih. Nah untuk Sobat Bimblas yang tertarik untuk memiliki senapan angin PCP Ruger VTR1 ini, mumpung masih ready stock juga ya, harganya pun di bawah 2 juta kok. Kalian bisa langsung pesan atau order melalui link WhatsApp CS kami yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar. Nantinya kita juga melayani sistem COD dan juga sistem transfer lunas ke seluruh wilayah Indonesia. Oke Sobat Bimblas, nah itu dulu untuk informasi kali ini dan uji tes kali ini pada senapan angin PCP Ruger VTR1-nya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin menambah info-info terkait senapan angin, bisa selalu pantengin channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia. Kita jumpa lagi di video selanjutnya untuk membahas berbagai jenis senapan angin yang lainnya. Untuk kalian yang mungkin punya request ingin dibikinkan video apa, bisa langsung request melalui kolom komentar kita di bawah ya. Jangan lupa selalu like, comment, share, and subscribe channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.